Hi guys, back again with me Jessica Amelisa Putri. Jadi akhirnya setelah sekian lama ribuan purnama, akhirnya aku bikin konten lagi. Betul. Bikin kontennya bucin. Karena bucin itu enak. Iya enak. Jadi kenalin, ini pacar aku. Perkenalkan diri kamu, Bibi. Nama saya Jeffrey Ansyah Chandra. Umur saya 21 tahun. Tinggi badan saya 100. Gak lengkap. Nama gue Jeffrey Ansyah, dipanggilnya Uje. Hai Uje. Hai, kita tuh sudah mengumpulkan ribuan niat untuk buat konten, tapi sebenarnya kita nggak tahu mau buat konten apa, dan akhirnya hari ini kita tahu kita mau buat konten apa. Jadi kita mau buat konten apa, Bibi? Jelasin Bibi kontennya. Jadi kontennya itu pura-puranya gue minep di rumah kawan gue. Tetangga aku berisik. Oke, lanjut. Jadi kontennya itu hari ini kita orang mau kayak ngetes kejujurannya kawan-kawan gue aja. Nanya gue minep di sana atau enggak, bohong apa enggak di orang. Kayak prank yang di TikTok itu loh. Jadi konten yang mau kita buat ini sempat rame di TikTok. Nah, dulu waktu trennya ada tuh gue belum punya pacar. Gue juga. Nah, yalah. Nah, karena belum punya pacar jadi ya udah gitu kan, enggak ikutan buat. Nah, akhirnya kepikiran lah mau buat juga sekarang karena udah punya pacar gitu kan. Sekalian juga biar gue tuh tahu gitu loh. Teman-teman dia tuh yang mana sih yang bisa gue percaya? Sama teman-teman lu juga mau gue tes nanti. Oke. Jadi nanti ceritanya gue bakal nelpon temen dia, nanti gantian dia juga bakal nelpon temen gue, terus nanyain, mastiin bahwa pura-pura gue itu minep nggak sih di rumah dia, gue bohong apa enggak sih soal itu. Gitu. Padahal sebenarnya kan nggak nginep gitu. Semalam kita video callan kok. Iya. Jadi kita gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja. Target pertama kita namanya Rafli, guys. Halo. Halo. Rafli di mana? Kosan. Di mana? Kosan kawan gua. Oh, sibuk enggak? Enggak sih. Apa, Jess? Gua mau nanya. Boleh. Semalam Uje nginep tempat lo ya? Enggak. Hah? Enggak. Tapi dia bilang dia nginep tempat lo semalam. Ini apa siapa? Ya ini apa Uje, ini Ujenya samping gua. Makanya gua mau mastiin, dia bilang sama lo semalam. Sehat, Ce. Lu gak ngomong, bego. Ya udah, makasih ya, Pli, kalau gitu. Ya udah, jangan-jangan putus ya. Awas gua. Ya udah, makasih ya, Pli. Anjing. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Jujur, Doni. Okay. Jujur guys. Rafli jujur. Kan seharusnya biasanya kalau sahabat sejati itu kan walaupun gak dikongkolin dulu tuh kayak, oh iya dia nginep gitu. Tapi ini enggak, Rafli jujur. Minta. Dia sampe bilang, oh gak bilang dulu. Siapa lagi ya? Siapa lagi selanjutnya? Jigong ya. Jigong itu Ari namanya. Cuman panggilan akrabnya Jigong. Gak diangkat guys, yaudah. Okay, next. Next, kita cari target yang selanjutnya. Agak lama imem, ya, Bu. Imem. Oke, okay, imem. Berdering. Halo. Mem. What's up? Jessica ini. Sibuk gak? Banget. Ih, serius? Iya, gue mau ke rumah sakit, kucing gue sakit. Oh. Enggak, gue mau nanya aja bentar, boleh gak? Apa tuh? Semalam Uje yang nginep tempat lo ya? Iya. Oh, sama siapa aja? Berdua doang. Tapi gak kemana-mana kamu orang? Kan lo gak percaya kan gue nginep tempat dia? Apa? Gak kemana-mana. Ya mau kemana, gue anak rumahan. Yang penting sholat subuh rumah gue. Tuh, kalau nginep rumah Imam tuh sholat subuh. Ingat gak aku ngechat kamu subuh-subuh? Gitu. Ya udah, makasih ya. Jadi dia nginep ya tempat lo semalam. Oke, okay, makasih. Yo. Gitu ya. Ya. Gila. Berarti enggak bisa dipercaya Imem. Doi bohong. Enggak bisa dipercaya Imem. Oke, okay, thank you. Abis ini kalau ada apa-apa nanyanya jangan ke Imem. Oke. Okay. Nih, sahabat kita nelponnya cewek, sahabat dia. Jadi kita tanya semalam itu nginep ramean atau enggak di rumah teman yang cowok. Iya, ini lagi nyoba.
Biasanya sih dia nggak mau ngangkat. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sabila di mana? Lagi di UBL, Kak. Sibuk gak? Enggak. Kenapa? Mau nanya, boleh nggak? Boleh. Oke. Sabila semalam sama Uje juga nggak? Katanya nginep di rumah Acong, ramean. Enggak, Kak. Enggak tah? Enggak. Ih, Uje bilang nih sekarang. Tadi gue nanya dia, katanya nginep di rumah Acong semalam sama Sabila di orang, katanya. Lupa, tapi gila, pulang jam 9-an kita tadi. Je, yang bener dikit sih. Ih, gila sih. Jadi enggak ya, bohong ya berarti? Orang enggak. Enggak, berarti Uje bohong ya? Iya, orang enggak, Kak, beneran. Oh, enggak. Ya udah kalau gitu makasih ya Bil. Kenapa dia Kak? Dia semalam itu kan pulang kita orang. Kita kan udah ketemu terus pulang terus kata dia, ya udah nyampe rumah kata dia. Terus tapi dia ngajakin ke tempat Acong, boleh enggak? Ya udah kan, aku bilangin ya udah enggak apa-apa. Terus dia bilang katanya nginep di rumah Acong ramean. Terus dia enggak mau video call, katanya enggak bawa casan dia bilang. Kayak gitu. Dek, ya udah. Bil. Lu mah suka gitu Bil. Kan gua ini minep semalam. Minep. Aduh, jadi cubit gue sakit. Gue gak nginep semalam. Tapi kumpul gak kamu orang? Enggak. Oh, ya udah kalau gitu Bil, makasih ya Bil. Beneran ini Kak? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih ya Bil, infonya. Iya Kak. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah oke, okay. Kalau cewek emang kayak gitu, bisa dipercaya. Oke lah ya. Kita coba ya guys, kita telepon namanya Ayat. Siapa sih nama Dennis sebenernya? Jikri. Jikri, panggilnya Ayat. Ini Jikri Hidayah. Oh. Ber guys, mau ngambil pempek guys. Iya, per. Apa Jess? Halo Ayat. Apa Jess? Di mana? Di BKP. Oh, gue mau nanya boleh gak? Ngapa tuh? Semalam Uje nginep ya sama lo? Hah? Semalam Uje nginep ya sama lo? Enggak. Enggak? Loh dia bilang nginep sama lo katanya. Di kosan lo. Yat? Oi, enggak. Enggak nginep? Enggak, Jess. Yat kan gue semalam sama lo. Ya kan enggak nginep. Oh, enggak nginep. Itu kan geser. Tapi sama lo. Tapi sama lo enggak semalam? Iya. Iya. Oh. Je, Uje. Kok ketawa? Je. Terus Uje nginep di mana semalam? Waduh. Itu yang gue bingung. Kamu orang lu mah suka gitu ya. Kamu orang sama siapa semalam? Mabok guys malam. Mabok. Uje-nya. Gue enggak, Jess. Oh, Uje mabok. Ya. Enggak. Serius, gue nanya itu. Nih, gue nanya serius. Dia semalam sama lo apa enggak? Iya, serius enggak mabok. Dia semalam sama lo tapi kan? Ya. Nginep enggak? Kan. Hah? Enggak. Oh, jadi dia nginep sama siapa? Enggak tahu saya, itu. Gitu ya. Saya tempat kawan saya, deskripsian. Gitu, oke Yat, makasih ya Yat. Iya, Bi, aduh. Mantap. Dia jujur. Dia jujur tapi cuman masih rada kayak mau ngebela. Nutupin ya, masih nutupin lah. Kayak iya sama gua tapi enggak nginep katanya gitu. Nih satu lagi, Jigong ini peak juga orangnya ini. Halo. Apa? Di mana, Gong? Di rumah. Kenapa? Gua mau nanya boleh enggak? Nanya apa? Uje semalam nginep ya sama lo. Apa? Uje semalam nginep ya sama lo. Jigong. Ih, gue nanya, lo malah ketawa. Uje nginep sama lo enggak semalam? Enggak. Katanya dia bilang sama lo. Kagak. Boong berarti dia ya? Boong dia. Ya udah makasih ya, Gong. Kalau mau boong itu, kabarin dulu gitu. Tuh, denger, Bi. Kalau mau bohong, kabarin dulu. Ya udah makasih ya. Lu mah Gong, senggaknya Gong. Wih. Ya lu mah aneh. Orang mau ngomong gitu, kompromi. Ya udahlah. Udah, makasih ya, Gong. Goblok. Makasih. Ya. Oke, jujur. Kalau gue mau jujur-jujur, cuma email itu aja, rada melenyon. Holis ya, Holis C ini.
Halo. Iya. Holis. Kenapa, Bi? Di mana? Di ini siapa sih? Uje kan? Jessica ini. Iya, suaranya mirip cewek gua soalnya. Taunya Jessica. Hai. Liz mau nanya. Mirip. Boleh tanya aja tanya. Apa? Semalam Uje nginep ya sama lo? Semalam? Uh-uh. Iya, iya Uje nginep. Nginep di mana? Di bawah. Sama siapa aja? Ramean. Terus gak percaya dia Liz gua nginep sama lo, Liz. Sama Yuda di orang di bawah. Iya, sama Yuda di orang di bawah. Emang Uje enggak megang HP? Megang, cuman mati kayak enggak tahu gua. Kita tuh main kartu enggak sih? Iya. Enggak percaya dia, Liz. Gua juga enggak merhatiin Uje megang HP apa enggak, mati kayaknya HP-nya. Gitu. Lupa lah gua. Tapi enggak kemana-mana kan semalam? Enggak lah, enggak kemana-mana, di situ aja. Ya udah. Thank you, Ce. Ya. Yeah.